Di belakang ada kolam renang ya. Saya kebetulan waktu ini dibersihkan. Sahabat Kelana TV, kita akan review ini warung yang baru di daerah Bululawang, Sempal Wadak tepatnya, jalur dari Malang menuju ke Bululawang. Namanya Warung Rindang Alam. Ya, kita cek, siapa tahu kawan-kawan cocok untuk makan bersama keluarga maupun ada acara-acara. Kita lihat ya langsung ke dalam seperti apa di dalam sana. Di belakang ada kolam renang ya. Saya kebetulan waktu ini dibersihkan. Belakang itu sawah. Itu ada orang yang membajak sawah. Jadi kelihatan masih sangat alami ya. Ya mungkin kalau untuk keluarga ya cocok ya, ada kolam renang soalnya bisa mandi di sini. Nah. Tuh, kamar mandinya bersih. Sahabat seni budaya, ini ruang sholatnya ya. Representatif lah, lumayan ini untuk warung. Bagus ya. Nah, kita cek tempat sholat juga tempat wudhunya. Nah, ini persis. Di tempat wudhunya, tuh kamar mandinya. Bacem, wah ini naik. Mam. Dah. Taken. Nah, ini jalan raya menghubungkan Malang ke Bululawang, jadi desa Sempal Wadak.